Dr. Andre dari Favorit Beauty Care. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana botox bekerja untuk meneruskan wajah. Jadi botox adalah protein yang terbuat dari botulinum. Dan jika disuntikan, dia akan bekerja menghambat rangsangan sehingga otot akan menjadi lebih rileks. Jadi untuk penirusan wajah, ada komponen dari pipi kita, ada komponen tulang, otot, dan lemak. Nah, botox bekerja pada otot, sehingga jika botox disuntikan pada otot daerah pipi, maka otot tersebut akan rileks sehingga akan mengecil. Wajah kita akan lebih terlihat tirus. Botox dapat disuntikan pada wanita maupun pria. Tetapi pada botox pipi lebih disarankan untuk wanita. Dikarenakan jika botox disuntikan pada otot pipi akan terlihat lebih rileks sehingga akan lebih kecil dan tirus. Itu akan membuat kesan yang lebih feminim pada wanita. Jika ada yang bertanya, pipi saya cabi, apakah semua pipi cabi harus disuntikan botox? Jawabannya tidak, tergantung dari indikasinya. Jika memang indikasinya adalah otot yang bulky atau membesar, maka botox adalah pilihan utama. Tetapi jika lemak ataupun tulang, bukan botox pilihan utamanya. Ada solusi-solusi lain. Jadi treatment botox dapat dikombinasikan dengan beberapa treatment seperti treatment benang, treatment filler, treatment penyuntikan lemak. Itu akan membuat hasilnya lebih maksimal karena mereka akan saling melengkapi. Jadi yang mau bertanya tentang treatment yang cocok untuk pipi cabi, untuk meneruskan, silakan datang ke Favorit Beauty Care. Kami akan memberikan solusi yang terbaik untuk treatment penirusan Anda.